Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن سالم مولى الدويلة سيد الوالد الحبيب زيد بن أبو بكر بعبود تفضيلي واحترامي الشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قسرافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad tanggal berapa? 22 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1436 Hijriah di wilayah Baran Kambingan dan Baran Kedung Koto. Alhamdulillah masih dalam suasana Dirgahayu Republik Indonesia ke-70. Tadi alhamdulillah gosidahnya 17 Agustus. Alhamdulillah Riyadhul Jannah ini mendukung Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, NKRI, harga mati, merdeka, merdeka, sallallahu alaihi Muhammad. Melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ilah, kita telah belajar pada pertemuan yang lalu Rasulullah doa, doa Rasulullah masuk ke masjid dan keluar masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu yang bermanfaat dari kitab Wasailil Wusul ila Syama'ilir Rasul. Simple, mengenal lebih dekat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bersuri tauladan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Ini namanya ilmu yang bermanfaat, ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu lalu diamalkan. Alhamdulillah. Berikutnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim Allahumma inni a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim wa qala idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaum. Hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke masjid, maka beliau membaca a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan dengan zat Allah yang maha dermawan, maha memberi, wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sejak zaman dahulu kala, minasyaitanir rajim, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk.
A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil gajim minasyaitanir rajim. Ini doa Rasulullah ketika masuk ke dalam masjid. Wa qala, kemudian Rasulullah berkata, idza qala dhalik, siapa yang mengatakan hal tersebut, siapa yang membaca doa tersebut, hufidha minhu sa'irul yaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari gangguan syaitan sepanjang hari. Allah menjaga dirinya dari godaan syaitan, dari keburukan syaitan, dari jebakan syaitan, dari waswas syaitan sepanjang hari. Bagaimana doanya? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil gajim minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'il Rasul ada beberapa doa Rasulullah untuk masuk ke masjid. Yang saya sebutkan ada 3 doa. Ini yang termudah, yang semoga kita bersuri tauladan kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah doa Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke dalam pasar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala suq qala Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi as-suq wa khairi ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha. Allahumma inni a'udhu bika an usiba yaminan fajira wa aw safka khasira. Ada beberapa hadis tentang doa masuk ke dalam masjid, kemudian ada satu doa saja masuk ke dalam pasar. Artinya Rasulullah lebih sering masuk ke masjid daripada masuk ke pasar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita semua insyaallah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mahalul qiyam tidak sedikit yang meneteskan air mata. Cinta, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba lil habibi muti'u. Sesungguhnya seseorang yang mencintai kekasihnya, niscaya ia akan mentaati kekasihnya. Kita pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lebih sering masuk ke masjid daripada masuk ke pasar. Jelas. Rasulullah itu kalau sholat 5 waktu on time, tepat di awal waktu. Sudah on time. Sudah sholat maghrib hari ini. Sudah sholat isya. On time. Solawat bagus, solawat semangat bagus. Solat 5 waktu juga lebih semangat. Solat semangat, solawat juga semangat. Solawat bareng-bareng berjamaah, solat juga berjamaah. Alhamdulillah. Kalau pencinta Rasulullah akan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala suq. Rasulullah ketika masuk ke pasar, qala, beliau berkata, beliau membaca, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhis suq wa khairi ma fiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pasar ini dan kebaikan penghuni yang ada di dalam pasar ini. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pasar ini dan keburukan penghuni yang ada di dalamnya. Allahumma inni a'udzu bika
an usiba yaminan fajirah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak melakukan sumpah yang palsu, au safga khasirah, atau transaksi yang membuat aku rugi. Sallallahu alaihi Muhammad. Doa yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masuk ke pasar pun, masuk ke pasar pun Rasulullah memberi tuntunan kepada kita. Rasul memberikan sauri tauladan kepada kita. Ad-din kulluhu akhlaq. Agama itu, agama Islam itu kesemuanya adalah akhlak. Di rumah, di rumah, di rumah, bahkan ketika masuk ke dalam rumah tidak ada orang sama sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Andai kata kita masuk ke rumah kita tidak ada orang sama sekali, Rasulullah tetap mengajarkan, katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tidak ada orang, tidak ada orang, rumah kosong, kita masuk bilang assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Masuk ke masjid ada adabnya, ada doanya, ada akhlaknya. Sebagaimana saya peringatkan kemarin ya, di masjid enggak boleh, di masjid tidak boleh merokok. Jaga adab, jaga akhlak di rumah Allah. Maaf, pernah ini terjadi, benar-benar terjadi. Diingatkan ini rumah Allah, jangan merokok di dalam. Jangan merokok di dalam, di samping mihrab. Duduk bersandar di samping mihrab merokok. Apa jawabnya? Ini bukan masjid, ini langgar. Ini bukan masjid, ini musola. Ini tempat sholat, ini rumah Allah. Saya enggak ngomong hukum ya. Sekali lagi tidak bicara tentang hukum, tapi bilang adab wal akhlak. Kita bersepakat majelis ini tidak ada yang merokok ketika majelis berlangsung. Ya, sepakat. Sepakat. Tidak boleh ada yang merokok ketika majelis ini berlangsung. Satu. Kemudian majelis ini juga harus tenang dan khusyuk. Kita jaga majelis ini seakan-akan kita sholat. Sholat kita on time, majelis juga on time. Sholat semangat, sholawat juga semangat. Sholat harus khusyuk, majelis juga khusyuk. Apa sih khusyuk? Apa sih khusyuk? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi dalam Ar-Risalatul Jami'ah beliau mengatakan, wa yanbaghil i'tina'u bi thalatha. Hendaklah seseorang yang melakukan sholat memperhatikan tiga hal. Pertama, al-ikhlas. Pertama, ikhlas. Ikhlas itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-hudur. Yang kedua, hadir. Dia sadar ketika sholat, dia sadar gerakannya, dia sadar bacaannya juga sadar ketika sholat. Bukan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi pikirannya kesana kemari. Di majlis juga hudur, duduk dan baca dengan sadar. Ya, masing-masing harus punya kitab simtud duror, baca biar hadir. Yang ketiga, al-khusyuk. Salat harus khusyuk. Apa itu khusyuk? La yataharrak illa biharakatus salat. Tidak menggerakkan badan kecuali gerakan salat saja. Ketika salat, ya takbiratul ihram, ya takbir untuk ruku, ya takbir untuk i'tidal, ya duduk, ya tahiyat, ya tangannya bergerak untuk tahiyat. Hanya gerakan salat yang dilakukan ketika salat itu khusyuk. Begitu pula khusyuk dalam majelis. Khusyuk dalam majelis, tidak bergerak kecuali gerakan solawat. Qasidah silahkan, munajat boleh, doa angkat tangan, itu namanya khusyuk. Kalau ada gerakan-gerakan di luar solawat, di luar munajat, di luar doa, artinya tidak khusyuk. Kita sepakat majelis kita majelis yang khusyuk. Alhamdulillah.
Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.